Saudara, seluruh Satlantas Polres di Sumatera Utara mulai menerapkan ujian praktek SIM dengan pola yang baru. Diharapkan dengan pola ini akan mempermudah warga yang ingin memperoleh SIM. Pola ujian praktek SIM C yang sebelumnya berbentuk lintasan angka 8 tidak lagi terlihat di Satlantas Polrestabes Medan. Lintasan praktek ujian SIM C kini telah sesuai dengan peraturan Kakor Lantas Polri terbaru, yakni berbentuk sirkuit dengan rintangan huruf S. Untuk menyelesaikan praktek ujian SIM C, bahkan dari uji coba yang dilakukan beberapa personel polisi, hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit. Kasat Lantas Polrestabes Medan Kompol Riki Ramadan menyebut, dengan diberlakukannya ujian praktek SIM yang baru, pihaknya berharap tidak ada lagi warga yang mengurus SIM menggunakan jasa calo. Karena untuk lulus dalam ujian praktek sudah sangat mudah dengan pola yang baru. Kami berharap menjadi kemudahan bagi masyarakat untuk pelaksanaan ujian SIM. Kami menghimbau kepada masyarakat sudah dimudahkan dengan ujian yang saat ini dapat membuat SIM dengan secara sendiri tanpa melalui calo. Kami berharap, saya lagi, ini bisa memudahkan untuk seluruh masyarakat Kota Medan. Sementara itu, Polres Labuhan Batu memberikan bimbingan gratis bagi warga yang gagal mengikuti ujian praktek pembuatan SIM. Bisa melakukan ujian kembali di hari itu juga apabila tidak lulus uji praktek hingga 14 hari kerja ke depan. Namun pengulangan uji tersebut ada batasnya, yaitu cuma 2 kali saja. Kemudian Satlantas Labuhan Batu juga menyediakan bimbingan belajar apabila 2 kali tersebut tidak berhasil. Kemudian bimbel itu kita kasih secara gratis. Hal ini bertujuan untuk membantu warga memperoleh SIM. Selain melakukan uji coba menggunakan motor berkapasitas mesin kecil, polisi juga melakukan uji coba menggunakan mesin berkapasitas besar. Karena saat ini untuk pemilik sepeda motor berkapasitas mesin besar diwajibkan memiliki SIM yang berbeda dengan SIM C, yakni SIM C1 untuk pengendara motor berkapasitas mesin 250 hingga 500 cc. Dan SIM C2 untuk pengendara motor berkapasitas mesin lebih dari 500 cc. Ferry Rawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.